Aku mau nanya, kalau nanti di surga itu dikasih bidadari nggak? Dikasih. Dikasih berapa? Dikasih. Jumlahnya banyak. Banyak itu berapa? Tak terhitung. Tak terhitung. Bidadari itu apa? Bidadari itu kayak wanita di surga. Itu dari golongan manusia atau dari golongan jin atau dari golongan apa? Itu golongan manusia. Manusia? Iya. Terus kerjaan bidadari itu ngapain? Ya melayani melayani manusia yang masuk surga. Jadi kayak kasihan dong ya, jadi pelayan. Berarti nggak adil dong Tuhan. Ya, kerjanya emang gitu di surga. Berarti kasihan manusia yang diciptakan Allah itu jadi pelayan. Enak banget manusia yang diciptakan untuk dilayani dong. Kepikir nggak? Iya. Allah adil nggak sih? Mahadil. Mahadil. Iya. Jadi kalau manusia yang diciptakan untuk jadi pelayan, kasihan dong. Diciptakan yang untuk khusus, memang untuk itu. Lah terus dia masuk surga tapi jadi pelayan gitu? Gimana? Aku nanya loh, aku nggak mau nyalahkan, tidak membenarkan, aku hanya bertanya. Iya. Jadi dia masuk surga tapi jadi pelayan. Dia memang tinggalnya di surga. Katanya manusia. Manusia yang dalam bentuk insan gitu ya. Iya, kan manusia. Diciptakan memang khusus di surga gitu. Iya. Ada manusia seperti itu. Semata. Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Jin dan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Terus setelah bertakwa dikasih apa? Dikasih surga. Dikasih surga tapi jadi pelayan. Di surga tuh menikmati hasil itu. Ya tapi kan dia nggak menikmati kalau orang dia jadi pelayan. Yang menikmati yang dilayani dong. Di surga tuh udah tersedia kayak wanita pelayan gitu. Memang khususnya untuk dia pelayan. Iya tadi kan dari golongan apa yang wanita pelayan itu? Dari golongan apa tadi? Aku tanya dari golongan apa? Golongan manusia. Berarti dia diciptakan khusus untuk jadi pelayan gitu? Bisa jadi gitu. Padahal Allah menciptakan manusia jadi khalifah loh. Khalifah. Lah kok dia jadi pelayan? Khalifah itu untuk di bumi. Lah dia jadi pelayan untuk manusia lain. Di surga. Dia kan jadi, berarti ada dua kelas manusia ya? Iya. Manusia yang diciptakan nanti di surga jadi pelayan gitu. Apes ya berarti ya? Apes ya? Iya. Berarti Allah gak adil dong? Adil gak Allah kalau kayak gitu? Adil. Adil? Iya. Ada yang diciptakan untuk jadi pelayan di surga, adil? Tetap adil? Tetap adil. Oh.